Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 menengah ke bawah ya, dan saya
sering monitoring ke rumah orang tua murid, dia pingin itu membanggakan keluarganya, dia pingin itu menaikkan derajat keluarganya. Jadi sosok manusia, sebuah sosok manusia yang baik, yang percaya bahwa muridnya ini akan membanggakan kedua orang tuanya. Jadi saya pikir itu murid saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu, di sini saya mencoba menjawab adalah saling percaya dan menghargai. Saya ingin anak-anak itu percaya sama saya dan menghargai saya. Otomatis ketika dia menghargai saya, percaya sama saya, otomatis dia terbuka. Keterbukaannya itulah makanya dia akan bercerita apapun, apa yang dirasakannya, apa yang dipahaminya, apa kebutuhan yang kurang di dalam dirinya. Itu yang untuk yang ketiga. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawaban saya adalah pribadi yang membanggakan. Murid di sekolah kita itu adalah pribadi yang membanggakan. Mereka harus merasa berperan membawa perubahan yang baik. Jadi dari yang pertanyaan yang kedua saya kaitkan, dia akan berubah, pelan-pelan akan berubah ekonomi keluarganya. Kemudian yang kelima adalah kita warga sekolah, kita yakin untuk. Jadi saya sebagai guru itu ingin mengoptimalkan peran saya atau kemitraan, yaitu tri sentral pendidikan, yaitu rumah, sekolah, sama komunitas. Saya ingin ini berbagi sama orang-orang dari industri bahwa ekosistem pendukung belajar cipta rasa karsa budi pekerti yang lebih baik. Jadi antara komunikasi antara orang tua, guru, sama industri itu, saya ingin mengoptimalkannya itu. Saya yakinkan orang tua bahwa kita itu bisa mengoptimalkan komunikasi dua arah, ketiga arah lagi. Kemudian yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendengar murid. Selama ini kita seperti saya kurang mendengar, tapi sekarang saya akan mencoba. Ini agak berat menurut saya, tapi harus mendengar Bapak Ibu, harus mendengar, ternyata enak juga gitu. Jadi dari kemarin itu berapa kali saya ikut training, ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Biarpun itu saya sakit kemarin, saya dengerin aja sambil rebahan, bagus banget ya materinya gitu. Lebih dari segala hal gitu, menurut saya materinya gitu. Kemudian memahami kebutuhan mereka serta menyediakan lingkungan belajar. Dan jadi pingin saya itu adalah sesuai dengan kodratnya. Jadi zamannya kita sekarang generasi itu anak-anak itu, ya udah kita kudunya itu juga belajar memahami generasi Z itu seperti apa gitu. Jangan kita nanti konvensional. Jadi kita mengarahkannya itu mendengar murid itu, saya ingin belajar ini gitu. Sama kayak kemarin itu, misalnya anak-anak di era sekarang itu sukanya TikTok, ya udah kita kasih tugasnya itu di TikTok. Benar-benar kita melihat zamannya dia, apa yang harus kita berikan ke dia itu. Kemudian itu Bapak Ibu menurut saya tentang paparan yang harus kita diskusikan hari ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan kita arahkan ke link. Kurang panjang ya. Oke, maksudnya paparan yang pertama kita berdua mencoba untuk
memastikan murid-murid tentunya yang berkualitas. Berkualitas artinya di sini dia punya kemampuan untuk bisa mengikuti ya segala macam, baik itu untuk pemahaman belajar secara matematika ataupun yang kurikulum sebelumnya, itu mereka benar-benar mampu, bisa. Nah itu maksud kita menunjukkan yang seperti itu, anaknya bisa mengikuti. Diikuti kalau sudah memang bisa, mereka bisa kreatif. Kreatif artinya di sini mereka nanti bisa mengembangkan apa yang sudah mereka terima. Terutama di sini kan mata-mata pelajaran produktif ya, anak-anaknya kita harapkan bisa untuk lebih kreatif. Kalau yang normatif dan yang mata pelajaran umum mungkin bisa dikembangkan untuk diaplikasikan ke masyarakat. Kemudian untuk inovatif tentunya mereka bisa lebih jauh berpikirnya. Nanti itu apa sih kemajuan zaman, seperti apa yang nanti kesananya. Nah ini terutama sekali lagi yang produktifnya yang diharapkan. Nah kalau anak sudah kreatif kemudian mau dia future ke depan untuk berpikir untuk apa ini pelajaran produktifnya, nah tentunya berharap anak-anak juga mempunyai akhlak yang lebih tentunya sempurna ya, kita pinginnya sudah dia itu mampu untuk berilmu, kreatif, bisa berpikir ke depan dan mempunyai akhlak yang mengenai tentu yang diharapkan. Mungkin itu tanggapan dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni dan Bu Ayu atas paparannya. Alhamdulillah sangat bagus sekali memimpikan anak-anak yang berkualitas ya. Ketika dia sudah berkualitas, kreatif, berarti dia akan menjadi berakhlak mulia. Oke, okay. Untuk yang kedua kepada Bu Nurjana, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk poin yang kedua, di sini terus kita percaya bahwa murid adalah saya menuliskan bahwa murid adalah manusia terbaik yang bisa menjadi agen perubahan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dan merubah lingkungannya menjadi lebih baik juga. Jadi ketika kita menerima murid gitu kan, jadi dari awal kita harus percaya bahwa murid-murid yang ada di hadapan kita adalah manusia terbaik. Tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang nakal. Jadi ketika kita sudah percaya bahwa semua ini adalah murid-murid terbaik, maka ketika itu sudah ada tekanan dalam hati kita, ketika ada yang nakal atau bagaimanapun, pasti di dalam diri anak itu ada sisi baik. Tinggal sisi baik itu kita dampingi, kita olah gitu. Semoga sisi baik itu timbul dan mengurangi sisi-sisi yang tidak baik atau sampai menghilangkannya gitu. Jadi pertama kali kita harus yakin bahwa murid-murid yang ada di hadapan kita adalah manusia terbaik. Dari rasa yakin itu, maka kita akan bisa merubah mereka menjadi lebih baik lagi. Dan ketika mereka sudah berubah untuk dirinya sendiri, diharapkan mereka bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi murid-murid yang di depan kita adalah murid yang terbaik yang terbaik. Jadi kita bisa melihat bahwa kedepannya anak-anak kita itu adalah yang terbaik yang harus kita ajarin, yang harus kita tuntun sesuai dengan program kemana. Oke, yang ketiga Bu Muters, kami persilakan. Baik, terima kasih melanjutkan kelompokan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, saya mencoba di sini untuk mengutamakan proses pembelajaran yang humanis, menyenangkan dan menjadikan siswa berkarakter mulia. Sebenarnya kalimat rumah pertama kedua dan ketiga ini juga saling beririsan, bagaimana kita mampu mewujudkan dan memperjuangkan kehidupan yang berkemanusiaan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, makhluk yang mulia, sehingga bagaimana kita bisa membentuk ini semua menjadi manusia-manusia yang memang saling mencerahkan di antara sesama. Sehingga memang, dan ini pun kan bukan guru.
menghasilkan produk, tapi hasil dari siswa. Sehingga kalau dari pertanyaan di awal, sepertinya visi ini sudah pure memperhatikan atau mengarah kepada siswa. Kalau misalnya sekarang terwujudnya sama mewujudkan ya, terwujudnya itu kan kalimat aktif dan kalimat pasif gitu ya. Kalau mewujudkan ya berarti harus terwujud. Mewujudkan itu sifat mungkin di bahasa Indonesia. Jadi kalau terwujudnya masih mungkin atau masih bentuk harapan atau keinginan. Tapi kalau sudah mewujudkan itu harus action, harus sudah ada gitu loh. Maka itu bergerak di situ. Kalau harapannya itu terwujud gitu. Tapi kalau terwujudnya pesan ya udah, kalau nggak terwujud nggak apa-apa gitu kan. Itu baru dalam harapan. Mungkin itu kali kalau sepengetahuan saya. Tapi nanti ada yang Pak Bolkan atau yang lain yang bisa menambahkan. Itu Bu Nikmah tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan lagi adalah ketika visi ini sudah sesuai, apakah mau perlu kita tambahkan atau kita update lagi atau bagaimana? Ya, sedikit ya Pak ya, mengarahkan. Karena memang ini visi ini kita berakhir di 2024 gitu Mas Pak. Jadi karena memang kita dengan dari gubernur ya, untuk visi ini kita sesuai dengan masanya gubernur juga gitu. Ya, masa kerjanya itu gubernur 2024. Nanti mungkin pesta ke depan itu ya memang kita boleh, atau mungkin ada rule-rulenya gitu yang memang harus kalau kita sudah masih menjadi BLUD ya memang harus ada itu gitu. Cuman kalau memang ada perubahan ya, kalau memang sudah habis rensanya itu silakan boleh sekali gitu. Tapi kalau untuk sekarang kemungkinan belum bisa, karena ini kan kita evaluasi tercapai tidak seperti ini. Nah, kita ada minat dari visi kan dijelaskan oleh misinya ya, apa sih untuk mencapai ini, dan kita juga punya misi-misi untuk mencapai ini. Tapi karena mungkin hari ini yang dibahas visi, nah tadi misi yang tadi ada memang ada 6 sudah ditentukan nih, harus 6 katanya gitu, karena memang menyesuaikan dengan misi yang ada di Jawa Barat seperti itu. Nah kalau memang tadi ada perubahan boleh Bu kalau menurut kita Bapak. Oke, terima kasih Bu Siti atas sopannya. Mungkin itu yang saya kembali untuk paparan dari saya. Mungkin saya lanjutkan ke Bu Nur. Terima kasih Ibu Bapak atas diskusinya, atas tanggapannya, pemaparannya pada hari ini. Mohon izin untuk pada hari ini Ibu Hikmah memaparkan visi sebagai calon juri tunggal. Jadi pertama adalah visinya Ibu Hikmah. Nah, adalah visinya Ibu Hikmah sebagai juri tunggal. Selanjutnya juga kami minta agar meninjau kembali nama ini ya Bapak ada di semuanya untuk menjawab kembali apakah visi dari sekolah sudah mencerminkan apa ya harapan yang berpusat kepada siswa pada guru. Nah, untuk yang pertama adalah kalimat mewujudkan dan terwujudnya memang ini adalah satu hal yang mirip tapi sepertinya tidak gitu. Jadi kalau untuk pada tahun ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah adalah dalam visi yang mengandung kata terwujud. Dari kata terwujudnya ini adalah kata kerja. Jadi ini visi itu kan sebenarnya adalah harapan-harapan dari sekolah. Kenapa di awal tadi kita sudah sama-sama memaparkan apa saja cita-cita dari Bapak Ibu semuanya, cita-cita dari sekolah untuk siswa. Dari hasil paparan tadi Bapak Ibu semuanya kita satukan dalam satu visi. Nah itulah kenapa kita harus meninjau kembali apakah memang masih perlu untuk diperbaiki ataukah memang sudah sesuai dengan yang seharusnya. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalimat visi itu diharapkan mengandung dimensi dari P5 itu. Jadi kalau dimensi P5 apa project
penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang dibumikan di download perilaku yang baik itu dan tidak menyentuh bagian guru. Dan juga tadi ibu sudah menyampaikan filosofi Kehaja Dewantara ya ibu. Itu juga sudah apa bisa memberikan contoh. Terus juga Pak, tadi saya sangat tersinggung. Saya sangat apa namanya, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saya Bapak. Saya masih belajar menjadi kepala sekolah dan ya saya sangat apa namanya, saya tagline itu bagi apa siswa yang apa namanya, kalau dia siswa menjadi harimau maka jadikan dia bisa mengaum gitu, jangan mengeo. Dan juga kalau guru jadilah seperti elang, dia bisa terbang dan juga bisa mencengkeram secara kecepatan semuanya kekawalan insya Allah ya. Baik, setelah ini visi yang sudah terbentuk juga sudah diaplikasikan dalam program-program nyata, hanya saja tinggal dibuatkan prakarsa perubahan. Nanti bila nanti Bintikmah minta tolong untuk di-share ke kawan-kawan bagaimana caranya membuat prakarsa perubahan dalam bentuk banja seperti ini Bapak Ibu. Jadi prakarsa perubahan seperti ini Bu. Jadi prakarsa perubahan kita dalam pembicaranya adalah langkah konkretnya. Jadi program apa yang kita mau sampaikan, misalnya tadi program tentang guru datang tepat waktu atau siswa datang tepat waktu. Kalau di sini Bu Nikmah menyampaikan programnya meningkatkan kreativitas siswa secara mandiri melalui pembuatan media tutorial praktek atau blog atau website. Nah, dari satu prakarsa perubahan diturunkan pada kalimat baja. Yang pertama itu tentang buat pertanyaan utama, selanjutnya B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G berhenti, J jabarkan rencana, dan A adalah penyelesaiannya. Jadi mungkin nanti ini bisa dibantu untuk di-share ke teman-teman supaya kita sama-sama bisa menerapkan hal-hal kebaikan ini dengan sebenar-benarnya gitu. Terus juga memang tugasnya Bu Nikmah, Bapak Ibu semuanya untuk bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sini. Jadi ilmunya bukan buat sendiri ya Bu. Ya, jadi bisa untuk teman-teman sedikit banyaknya. Iya, Bu. Sebenarnya bukan hanya di sekolah ini saja, tapi setiap sekolah memang PR-nya itu. Itu saja. Iya, saking banyak bergeraknya. Ya, saya juga kaget kok Bu. Bu, kenapa bisa sakit gitu? Insya Allah, tapi memang ya sampai Bu Nikmah juga alhamdulillah dalam satu kelompok Bapak Ibu Bu Nikmah juga bisa membantu teman-teman yang lain dari sekolah lain yang memang memiliki kesulitan dalam bidang IT mungkin, dan juga kita saling berkolaborasi, saling menyemangati satu sama lain supaya bisa lulus sama-sama gitu. Dan harapannya bukan hanya ke teman-teman yang ada di luar, tapi juga teman-teman yang ada di satuan pendidikan itu sendiri dari teman-temannya. Baik, untuk diskusi kegiatan pada hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya, atas diskusinya pada hari ini. Semoga kita sama-sama dapat mewujudkan cita-cita yang kita inginkan, kita dapat mewujudkan visi yang sudah kita tentukan bersama, dan juga menjalankan program-program konkret yang memang sudah dirancang oleh sekolah.
memberikan sambutannya kepada Bapak dan Ibu semua. Tanya di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.